semuanya. Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman sayur. Paham kan tanaman sayur itu apa? Ya, contoh-contohnya tanaman sayur yaitu ada bayam, tomat, cabai, kangkung, terong, dan lain-lain. Kemudian, sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayur. Kita masuk ke sarana produksi dulu ya. Yang kita butuhkan adalah alat dan bahan, yaitu ada benih, pupuk, media tanam, sekop, dan cangkul. Setelah itu tahapan budidayanya yaitu ada pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Tugas untuk kalian sendiri yaitu sebutkan apa saja tanaman budidaya sayuran yang ada di sekitarmu. Lalu tulis ciri-ciri tanaman sayuran dan bagian mana yang digunakan. Yang terakhir, ungkapkan perasaan kalian tentang karunia Tuhan mengenai sayuran tadi. Mungkin cukup itu dulu tugas dari saya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan hindari keramaian dulu untuk saat ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.